Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Mbak Dedik di Watu Agung. Hari ini Kamis, Kamis 22 Desember jam 6:30, lebih 4 menit. Masya Allah teman-teman, pagi hari ini sesuatu yang sudah biasa mungkin bagi teman-teman, sarapan nasi goreng. Pada pagi hari ini Mbak Dedik sudah dikirim nasi goreng. Kita lihat dulu apa saja isinya nasi goreng ini. Jadi tidak suka pakai lauk ya, tapi kebetulan hari ini ada. Ini namanya abon tongkol, kemudian nasi goreng yang hijau-hijau ini melandingan. Kemarin lusa lagi Mbak Dedik selalu ada melandingan, karena sekarang lagi musim melandingan, dan itu cocok untuk sarapan, terutama nasi goreng. Kalau nasi goreng biasanya pakai lamtoro atau pete, hari ini kita pakai melandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng deso ya, bukan beli tapi buatan mama dengan bumbu-bumbu seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya, melandingan tuh teman-teman, sensasinya meledas. Tus. Sensasi melandingan ini kalau kita makan cetus gitu loh teman-teman, cetus, pokoknya lain lah daripada yang lain. Abon tongkol. Abon tongkol ini buatan mama ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita beli nggak ada kan? Adanya abon sapi atau abon ayam. Kalau nggak ada, sebetulnya pakai ikan asin juga bagus teman-teman, cocok lah istilahnya. Nasi goreng pakai ikan asin itu cocok. Cetus gitu loh teman-teman. Ini tadi
setengah tujuh. Barusan bikin lubang kancing ya teman-teman ya. Bikin lubang kancing, kelihatan gak? Kebetulan mau pasang kancing, sudah saya siapkan ini jarum. Ternyata dikirim nang mama. Sampai sarapan sih. Jika awan-awan aku goreng sego. Masya Allah. Hari ini redup teman-teman. Batu Agung. Tidak ada sinar matahari mulai pagi. Kak muncul. Mendungnya tebal di timur. Sensasi kemelandingan ini loh teman-teman. Kelihatan gak ya? Nah, kemelandingan ini sensasinya Masya Allah. Meledos-meledos. Meledos-meledos, enak. Ada yang bilang keringet tenek. Ada yang bilang kemelandingan itu lebih apa namanya, kandungannya proteinnya lebih tinggi daripada pete atau lamtol. Kecil-kecil cabai rawit berarti. Jam itu sarapan. Siapa di antara teman-teman yang sudah sarapan komen. Habis. Alhamdulillah. Luar biasa. Seperti biasanya, cuma hari ini kurang kecil. Mungkin untuk sekali minum jari mana. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat mana lagi teman-teman yang harus kita bisakan. Jam sekian sudah makan, sudah sarapan, tinggal aktivitasnya. Itu teman-teman, dengan semangat pagi hari ini, ayo kita sarapan dulu, kemudian aktivitas. Dan ingat, jangan pilih-pilih makanan, kecuali memang jaminan sudah dilarang oleh dokter. Kalau yang tidak pernah periksa, jangan pilih-pilih makanan. Kita hidup sehat dengan makanan. Dan kita juga boleh
berpikir positif dengan makanan biar tetap sehat. Itu teman-teman dari Wataku, kurang lebihnya mohon maaf. Pada diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.